perlu 4 piece ya, tetap 40 cm ya. Seperti biasa kita bagi 2. Kita bikin square ya. Ya, kita bikin square seperti ini. Terus sekali lagi, ya. Ya. Oke. Sudah seperti ini. Ya. Saya tekuknya seperti ini ya, cuma tadi buat garisnya aja. Ini kita masukkan di sini. Ya, ini kita gunting. Satu ya. Ya, ini juga sama dari sini ya, kita ambil pinnya sama ya. Ini ya, yang ini karena kita mau masukin ke dalam, jadi kita nggak bisa panjang-panjang. Ini kita masukin ke dalam sini. Nah, ini ya, 2 seperti ini. Terus di sini pun ini. Ting. Ya. Terus ininya. Ini. Ini ya. Kita tekuk 2. Kita boleh masukkan ke dalam sini ya. Kita masukkan ke dalam sini. Ya, satunya juga sama seperti ini. Kita tekuk. Kita masukkan bol ke dalam sini. Ini kita masuk ke dalam. Ya. Kita tinggal bikin ininya ya, sayapnya ya. Sini. Seperti ini. Ini rata di sini. Terus kita tekuk seperti ini. Kita tekuk lagi seperti ini. Terus kita masukkan di sini. Satu sisi ya. Seperti satunya. Lagi seperti ini. Di
sini kita mau masuk clipin di sini ya. Clipin di dalam. Nah, ini. Ya, jadi sini. Ya, ini sudah. Sekarang kita ambil sisanya ini. Ini ya. Kita taruh di belakang sini. Ya. Satu lagi kita masukkan juga. Ya, di sini kita bisa dua seperti ini ya. Ya. Di sini kita bisa gunting ya. Kita bikin sungutnya. Ini ya. Nah, ini. Sudah jadi. Kita tinggal kasih mata. Ya. Terus kita gunting. Ini kalau untuk gantungan kunci atau apa, di sini kita gunting. Bukan gunting ya, kasih bolong. Pembolong. Ini saya pakai spidol whiteboard, dia hilang. Mesti pakai yang art liner ya, yang tidak hilang ya. Nah, sini udah selesai. Kita kasih keychain atau gantungan. Suka-suka kalian lah. Butterfly bookmark ya.